tugas nama kekuannya kene saur nabi dosa nak moroh polang malu lagan ini antara sorak-sorak dua rambut maksud nak tidak dua rambut pengantin istri jik pengantin pamanah dosa malu lagan maksud malu lagan deh dihampura kukus di Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah barang segitu hati rohimakumullah anu tak ikumah sabab cek tadi lalaki sebagai kepala rumah tangga mengawasi kekawahan anak cek pemajikan usbuka anak maka dari itu sabab cek Allah arizalu qawwamun ala nisa arizalu utawi piro-piro wong lanang iku qawwamun pada ngabawah perintah soporija ala nisa iki atase piro-piro wong wedok maksudnya terbahasa kata juga nama lalaki itu anu ngabawah perintah kapiran para istri para lalaki anu ngabawah perintah kapara istri itu mah kalimat jama namun cek mukrotnya lalaki itu ngabawah perintah kalau jadi istri bunuh sepuluh anak disebut anak pamajikan singkat naklah dekati arhijan kewamun ala nisa yes ngarah kira-kati disebut lalaki itu kepala rumah kepada rumah tangga. Nah maka dari itu sabab lalaki sebagai kepala rumah tangga dahiji antara lalaki jeng awewe pengantin lalaki jeng pengantin awewe supaya bisa ngelaksanakan karena kewajiban anak masing-masing sabab lalaki paling ngapain kewajiban awewe ngapain kewajiban ibu bapak di antawisna secara singkat naur kewajiban lalaki rep pengantin anyar rep pengantin bau cek tadi kewajiban lalaki saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'nam annahu yang bagi di rajuli an yusiam ro'atahu wa'an yuntiko ilaiha wa'an yastahmila ilaiha wa ya talaqo babiha wa an yusallikaha sabilal khair wa an yu'allimaha mata tajibillahi bidin min ahkami toharati wal haidi wa nifasi wa sahidu ibadati ila akhirih sabaran rastaki tutup nabi wa'lam gerakannya berku anjur anna usaya kusna gerakun yang bagi dirojuli eta penting kasih lalaki maksud tak cek bahasa singkatnya saur kangjeng nabi nyaya tak wajib gerakan nyokin ku anjir wajib kasih lalaki wajib kasih lalaki jadi maksud kewajiban lalaki kahiji anius yang ro'atan nomor kahiji kewajiban lalaki ibu bapak apa mereka khususnya rekmu ayah rekmu risau kahiji kewajiban lalaki di bidang rumah tangga yaitu lalaki kudu masihan nasihat kan jantan pamajikan anak cik bahasa ulang nama kewajiban salaki nomor kahiji salaki kudu masihan nasihat kan jadi pamajikan anak saku makan jenabi parantos kada mungkin wastausu binisa ikhoyro wastausu binisa ikhoyro gerang wasiatan aranjen muni maksud wasiat didinya gerang nasihatan aranjen binisa ikapira-pira istri khoyron karena kasayan maksudnya sabab etamah menurut arti tekual kalau menurut arti konteks arti bukas menanya sesuai karena bahasa daerah maksudnya ininya was tausu binisa'i khairan yaitu nabi merintahkan ke para lalaki supaya masih nasihat kalau jantan bojoknya ku nasihat aluhadin itu maksud contoh nasihat aluhadin lamun bojok maka pada kesimpulan anak lamun jadi pamajikan tekerasa sholat iya kewajiban salakina merintahkan sholat lain kewajiban ini bapaknya kis lepas kina tugasnya
cara kersa ngalakonan sholat itu lain kewajiban indum bapakna, tapi kewajiban salat indum arentah ke nana. Sesuai dengan hadis Nabi, wakmur ahlah kami sholat jen Nabi, wakmur jengera marentah ke anjen ahlah kakali anjen disolat dikana sholat bila marentah ke anjen bil amar musyadar malam ahlakah kahli anjen yang dimaksud ahli ininya tegasnya pamajikan kejen anak menulis boga anak pamajikan kejen anak itu pun diparentah ke pusat kesalahina karena naon disolati karena sholat wakmur ahlakah disolat maksudnya Nabi marentah ke kasih lelaki lelaki kudu marentah ke sholat kan jadi anak jen pamajikan anak.